Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kawan, bersama saya di channel Dian Vlog. Pada kesempatan kali ini saya lagi berada di pemandian Nganget di daerah Bangilan, atau ini ikut Bangilan apa Kenduren ya kawan, pokoknya di daerah sekitar Bangilan. Ikuti terus perjalanan vlog saya, semoga kawan-kawan terhibur dan bisa menambah pengetahuan untuk saya pribadi dan kawan-kawan semua. Ikuti terus kawan vlog-vlog saya, ayo ikuti terus. Pengunjungnya yang terapi banyak kawan. Kesempatan kawan-kawan, kalau berkunjung ke sini nggak usah takut kelaparan karena banyak ini kawan yang jualan makanan, warung-warung sedia aneka makanan. Ini tempatnya itu di area perhutani kawan ya. Di tanaman pohon jati banyak, pohon mahoni. Ini kayak apa? Kelompok tuh. Ranak wae kembang. Oh, ini kelompok atau sejenis pohon jambu air kawan. Nah, itu yang depan itu area jalan pertanian mungkin kawan. Ada yang bertani di area sini. Pengunjungnya terus berdatangan kawan. Tadi ini kolamnya dicakat-cakat ya kawan. Ini yang boleh dimasukin, yang sebelah sana tadi nggak boleh dimasukin, cuma pakai kayu aja. Thank you.
tempatnya luas dan adem, sejuk kawan. Untuk area parkirannya juga luas. Jadi buat kawan-kawan sangat rekom kalau mau terapi air hangat di wisata ini ya kawan. Arealnya sangat luas ya kawan. Dan mungkin ini kalau musim penghujan akan tambah indah lagi, banyak pepohonan yang mulai menghijau ini, sudah sering gerimis jadi sudah mulai menghijau kawan untuk pohon-pohon jati ini. Dan situ juga ada ini sudah ada yang beberapa yang pulang kawan. Ini sini tadi pagi sekali, jadi sudah ada yang pulang.
cukup sampai di sini dulu kawan. Perjumpaan vlog saya pada kali ini, semoga kawan-kawan terhibur, bahagia dan sehat selalu, banyak rezeki serta lancar segala urusannya, amin. Apabila ada kata-kata yang salah atau gambar yang kurang berkenan atau penjelasan saya yang kurang gamblang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.